pengalaman mendewasakan. Zaman tu, zaman Sis tu nak recording, bayangkanlah kalau ikut, bukan saya nak cakap Dato' Anasir tu tak bagus, dia memang genius tau. Dia bagi kita, nah ni lagu, dengan geng-geng-geng je. Ha. Ha, ni lagu dah siap. Ada tu kau kena buat. Buat arrangement. Pasal dia, saya faham apa dia maksudkan. Kau kena buat, kau orang punya cara dengan kau orang punya chemistry dengan kau orang punya taste. Bum benda ni, band ni jadi. Dia punya psikologi tau. Dato' Anasir dia tak banyak cakap, tapi dia punya, bagi saya dia punya pandangan tu, kita kena faham. Baru kita, maksudnya baru kita boleh kerja dengan dia, kata tak faham bagi saya lah. Yeah. Tapi sebenarnya sebelum saya dengan Datuk Ramli kenal, saya memang baik dengan Datuk Ramli. Waktu tu dia kembara, saya ke banyak open band dengan dekat Johor tu. Left-handed buat tu, maksudnya left-handed famous tu. Dia nak bagi kita, ambil Datuk Ramli yang suruh saya recording. Dia yang ajak abang recording untuk search. Bukan, untuk Left Handed dulu. Untuk Left Handed. Dia dah suruh buat search. Zaman tu pula, kita tengok, bukan apa. Kita bukan nilai, saya memang respect lah Datuk Ramli ni dengan Amnesty. Diorang ni dah memang, bagi zaman dulu, diorang dah memang nampak diorang punya komposer, diorang punya. Tapi, kita cerita pasal taste tau. Pada dulu, mungkin saya estimate juga. Oh, Datuk Amnesty saya tak nak tau. Maksudnya, dia bukan rock, dia... Dia dia kembara kan. Kan, lagi tu pada kita orang panggil pop lah. Dia pop lah. Macam itulah. Yeah, tapi sebenarnya kita yang tak faham. Kita ini bukan pasal, sebenarnya bukan pasal muzik, dia knowledge tu macam mana. So kita, waktu tu saya pilih, masa tu saya tak ambil, saya tak cakap cakap masa tu dia belum Datuk lagi cakap bang arwah A. Ali semua. Kita musik belum sedia. Tapi dia suka band kita orang. Sebab memang band kita, crowd memang suka lah. Zaman tu pula kita start lagu Sweet Charity, Romai Rama, God Bless kan. Yang ambil pengaruh Romai Rama paling kuat sekali kita. Romai Rama pun kita orang paling kuat. Left Handed Romai Rama. Nanti saya cerita balik. Kenapa saya Left Handed tu? Dia ada ciri-ciri tu. Ada tujuan tu. Okay. So, dari situ... Sebenarnya kalau ikutkan Amnesty pertemuan di Red Rooster tu, kalau ikut saya punya sejarah dengan Datuk Amnesty tu, dia cari saya di Red Rooster. Dia cari orang di Red Rooster. Dia cari saya. Saya memang rapat dengan dia. So dia tahu saya dekat KL. Dia cari. Waktu tu dia jumpa saya dulu. Man, saya dah sign contract dengan Polygram ni. Saya dah jadi maksudnya producer lah. Ambil dia cakap saya, aku nak record band ni. Band ni ialah Search. Ya, masa right. Tu. Cakap, boleh. Tapi bukan saya punya band. Memang bukan saya band. Saya tak terfikir pun band saya. Cakap, tanya diorang. Betul, ni sejarah betul. Kalau Datuk ada, dia tanya Datuk. Ini kau main dengan diorang bukan band kau? Cakap je lah, saya tak tahu. Saya diorang panggil ni. ganti Hillary. Okey lah, dia tu dia jemput. Saya panggil Yazid, Arwah Yazid, Datuk Amy semua. Dengan Nasi, masa tu Nasi Daud. Diorang discuss lah. Wow. Sebenarnya waktu tu Din tak ada lagi. Belum lagi lah Din pun tak ada. Abang 4 piece ni masa tu Tu ada lah, dia kata dah tu dah habis lah, dah habis kerja kan. Datuk Anasi dah balik, diorang panggil saya meeting. Man, kita dapat recording. Bukan apa, bukan kata saya tak suka, saya tak expect langsung. Saya cakap Allah, aku dah terbabit dah ni sampai dah pergi studio recording. So diorang kata, man boleh lah kita sign, cuy kita orang start. Saya kata okey je lah. Tu Polygram datang kan. Waktu siapa Cina tu lah. Eric Yeo datang. So okey lah, don't sign. Okey lah. Itulah, dah tu pergi. Itu pengalaman saya recording tu. Ni cerita balik ke recording. Dalam recording tu, saya akan fikir, waktu saya tak ada knowledge macam mana recording. Waktu kita sebenarnya record live. Abang record live Saya record jam 3 orang dulu. Wow.
Waktu tu ni cerita waktu Yan adalah Yan ganti Nasir lah. So kat situ kita dapat, kita praktis kat club. Dapat lagu ni, kita njuk je tak tahu apa pun kadang structure. Ni okey, ni okey, ni okey. Datuk baru Datuk M Nasir datang. Nasir datang. Ah record lah, tu pergi duduk. Ambil kata 2 minggu je tau, 14 hari masa tu nak pasport kan. Ah seminggu music, seminggu vokal. Aku tahu seminggu siap. Ha, saya ambil, saya waktu tak ada pressure pun, cuma macam pelik lah. Kita orang jalan je, kita orang main je. Waktu dah siap lagu tu yang jadi lagu tu. Kadang ada on the spot yang kat dalam studio tu, banyak yang on the spot. Boleh record kalau ikutkan apa? Sejarah betul, on the spot banyak penciptaan lagu tu dan merakam lagu tu on the spot. On the spot banyak, maksudnya arrangement. Arrangement tu arrangement pun kat ni, kita tak siap. Lalu tu Emma cakap, eh dah, kita record di Singapura. Saya enjoy je, saya tak ada langsung pressure sebenarnya. Saya tak ada langsung. Waktu tu saya memang, saya tak jarang ada pressure music. Cuma umur-umur Datuk tu ni kalau penat je. Tapi dulu tak ada. Langsung tak ada, saya okey je. Pampas sana, waktu kadang ada yang ada siap rhythm tak habis pun kita, eh jalan je, record je. Yang ambil jam je. Kadang ya, waktu tu pun membantulah Datuk M Nasir. Macam ni, jam-jam ni. Ambil ada juga lagu yang on the spot, banyak. 2-3 lagu saya. Datuk M Nasir style. Yang lagu-lagu dia? Lagu yang dia bagi tu, semua banyak on the spot. Dia bikin kat situ juga kan? Dia situ juga tu. Banyak. Lepas tu abang buat arrangement atas. Kita jam je terus. Waktu tu pegang waktu, yang kita nampak banyak orang cerita, contohlah. Yazid tu yang banyak contribute tau tentang rhythm-rhythm tu. Dia yang banyak contribute. Tu dia sebenarnya. Waktu baru nampak macam, yalah dia dah tak ada pun nampak konon Yazid ni search dia banyak ni kan. Dia banyak contribute lah. Jadi waktu tu dia pun ada pengalaman club. Lagu-lagu. Kita orang work up. Sebab tu kalau ikutkan album tu sebenarnya is spontanean lah. Kita tak tahu jadi ke tak jadi. Itu awal lah. Kita tak fikir. Saya tak fikir langsung. Semua tak fikir pun. Abang berani je pasal tu. Semua tak fikir. Pasal apa kita, pada kita orang, peluang kita record je, main. Main je lah muzik. Salah ke betul ke? Dengar memang, nak kalau ikut banyak arrangement kita boleh ubah sekarang ni. Nak nulis sekarang kan. Yeah. Adalah phrasing tak betul pun. Ada, maksudnya ada banyak yang salah pun. Tapi pada saya itulah moment, itulah happen. Maksud abang tadi dalam album Cinta Bawah Tanah Malaysia tu banyak yang salah. Nak ikut banyak salah. Banyak salah. Banyak salah. Contoh pada saya lah yang okey tempo je, pitching semua tu, kalau gitar tu teruk-teruk lah. Dengan sound frekuensi. Kalau ikutlah saya dengan plucking. Tapi pada saya, yang itu pada saya itu sejarah. Itu yang kenangan lah, kenangan. Yang best pada saya kenangan lah. Waktu tu memang kita kira yang cakap hijau lah, green tu. Green sangat. Kita tak tahu apa pun. Abang boleh record lagu antara lagu-lagu yang awal abang rakam dengan search pada masa tu? Cinta buat apa? Isi atau kulit abang ingat lah, macam mana muzik jalanan. Macam mana kali pertama abang dengar lagu tu? Macam mana lagu tu tercipta? Tak, selalunya macam tu. Kita jam, waktu kita cakap, okay. Baru kita macam okey. Sebab tu saya communicate selalu dengan arwah Yazid. Waktu tu Dato' Amy tak ada. Dia memang hanya tunggu muzik je, boleh datang. Jam kan? Datang untuk nyanyi. Atau dia jam. Macam tu. Dah siap pun dia jam. Pasal dia lah, dia pun bukan tugas dia nak buat benda tu. Tugas musician nak kena. Waktu tu mana semua green. Kau tahu kau buat kerja kau masing-masing kan? So, saya baru kita cerita. Saya selalu communicate dengan antara 3 orang sebenarnya. Ini reality saya dengan Arwah Yazid dengan Ian. Waktu Ian. Kita cuma cakap apa tu. Selalu, sebab tu saya lah. Bila ni, ya, Arwah Yazid nak macam ni, Ian nak macam ni. Macam ni kita nak faham. Saya cuma cakap je, kau nak Scorpion ke kau nak Deep Purple? Itu je. Baru kita dapat. Kalau kau nak macam Scorpion, aku buat macam style. Kita dapat approach macam Scorpion. Maksudnya macam tu. Jadi faham. Dulu kita mana tahu music, knowledge. Aku nak benda ni, kau nak kena buat metal. Manalah kita tahu. So kita ada macam tu.
kan, contoh Yazid, aku ni nak macam rush macam tu lah. Tapi dia tak cakap, kita tak tahu. Confused ni, dia main kejap-kejap, dia main ni main lain, kita macam rasa salah. Tak, benda ni aku nak buat macam ni, forget sikit macam tu lah. Oh, bagilah contoh lah macam rush, baru kita faham. Macam tu lah. Tu yang best tu. Tu yang best pada saya, best gila. Dan sekarang ni semua siap dalam masa 7-14 hari je. Oh, bayangkan lah. Studio tu, nasib baik zaman tu. Yalah, maksudnya Polygram studio. Kita tak rasa penat berbalik. Macam tu lah. Di Singapore? Tak adalah. Ada time lah. Pukul 5 dah kena stop. Tak ada. Penat berbalik. Maksudnya, tu lah. Memang waktu tu mungkin Datuk Nasir pun faham. Tak siap. Kita sampai siap lah. Itu yang saya, pengalaman tu, itu yang saya panggil zaman tu lah. Tapi sebenarnya kita tak tu words tu, kita panggil buat tu. Sekarang kena buat lock system. Lock system. Kerja. Kan, kerja sampai siap. Itu, bagi saya itulah sebenarnya muzik. Kalau kita okay, ikut time, pukul 5, pukul 5 dah stop. Pada saya benda tu memang tak natural lah. Tak natural lah. Itu dah macam kerja lah. Kerja tak natural lah. Dah tak jadi seni tu kan. Maksudnya involvement tu dia tak macam tak chemistry tau. Dia macam pasaan atau nak siapkan benda je. Itu ada bezanya. Dia bukan naturally untuk mencipta sesuatu. Dan saya yakin band-band dulu macam tu. Sebelum record diorang dah jam dulu. Mostly international lah. Diorang pun cerita. Bila saya jumpa balik start with Scorpion dengan Mr. Big, dia duduk dengan diorang pukul 6 pagi, diorang explanation tau. Rupanya diorang gather sebelum recording lagi sampai ke pergi konsert tau. 2 tahun diorang lock. Macam mana tak bagus. Ambil dah recording. Recording katalah setahun. Dah tu 2 tahun kena lock untuk pergi show. Diorang rehearse pula. Banyak saya dapat pengalaman tu bercampur dengan diorang. Diorang rehearse pula. Bukan band aja. The whole production. Macam mana tak bagus? Macam mana tak, maksudnya tak fine. Fine. Macam mana tak fine? Benda yang tu diorang dia tak, kita orang congkil. Masa tu saya dengan Roh Samad selalu congkil dengan Pogi Bird, dengan Scorpion duduk. Tanya, macam mana kau praktis? Apa yang kau nak ni? Apa kena buat? 2 tahun ni apa kau buat? Buat apa? Orang dia cakap, dia explain. Pogi Bird explain abang? Kerja dia mula-mula dengan musician, sampai tahap kru. Sampai tahap everything complete. Dia kata sampai visual, the whole production team. Yang benda ni bila saya lalu dengan Ruslan Aziz, baru saya nampak lagi clear. Betul. Betapa impactnya Ruslan buat production selain pada recording sampai ke concert. Pasal pada saya inilah route yang maksudnya kerja-kerja yang sebenarnya.